Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali jumpa dengan channel saya Saleh Jetbox. Dan sore hari ini hari Senin tanggal 7 Juli 2021, saya coba kembali hunting bus di kawasan Terminal Binorong, Kabupaten Banjarnegara. Simak terus video saya, jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke. Sumber Jaya Bisma. Murni Jaya MJE56. Tidak masuk terminal. Dan akan memasuki terminal Binorong asli Prima Inti Karya Murni Jaya Group 147. Dan hanya masuk beberapa menit saja. Asli Prima Inti Karya 147 langsung meninggalkan terminal Binorong, teman-teman. Dan itu tampak bus Sinar Jaya dengan kode 37. Cuma menaikkan 2 penumpang, tidak masuk terminal, langsung penumpangnya yang ke pinggir jalan itu, teman-teman. Sinar Jaya 37G dengan bodi karoseri Laksana Discovery. Oke, langsung meninggalkan terminal Binorong jam 5. Ini nampak bis jurusan Purwokerto Semarang, bis metrik AC ekonomi, baru saja melintas, tidak masuk ke terminal Binorong. Sementara ini di belakangnya menyusul bis TVD, bis efisiensi grup yang baru saja membuka trayek Wonosobo Tangerang. TVD bus kelas 26 tempat duduk, leg rest double. Untuk bus TVD saat ini merupakan kelas tertinggi di jalur Wonosobo Jakarta dengan tarif Rp225.000, servis makan, snack, dan double leg rest. Dan itu ada bus Sinar Jaya 46G langsung cuma lewat, tidak mampir ke terminal. Dan itu tampak bus TVD sedang menaikkan penumpang, teman-teman. Jadi bus TVD Wonosobo Tangerang dengan tarif Rp225.000, super nyaman, gold seat, gold kelas 26 seat. Bus TVD meninggalkan terminal Binorong jam 5 lewat 10 menit, teman-teman. TVD Kulkas Wonosobo Tangerang, mantap. Yuk. Habis DMI 40 JAC jurusan Wonosobo Purwokerto akan menaikkan penumpang di dalam terminal. Itu tampak belum ada penumpang, jadi mau menaikkan dari terminal Binorong, teman-teman. Sekarang jam 5 lewat 1/4 itu tampak ada 3 unit bus datang bersamaan. Di depan ada Sinar Jaya 77RD, tidak masuk terminal, langsung menaikkan dari pinggir jalan itu, teman-teman. Sinar Jaya eksekutif 77RD, dan di belakangnya ada Sinar Jaya 80RC memasuki terminal 80RC. Tampak juga di belakangnya ada Rosalia Indah
dengan kode HDD 471. Itu nggak tahu akan masuk terminal apa tidak, karena memang kondisi terminal masih antri. Oh ya, ternyata Rosalia Indah mau memasuki terminal Binorong HDD 471. Oh tidak masuk, sorry, ini langsung tancap gas tuh Rosalia Indah. Sinar Jaya 77RD langsung meninggalkan terminal Binorong dan disusul di belakangnya DMI 40 JAC juga berangkat meninggalkan terminal ini, teman-teman. Ada masuk bis Sinar Jaya 76RD. Mbak minggir, Mbak. Maju, Mbak. 76RD memasuki terminal dan akan menaikkan penumpang. Dan saat ini ada 3 unit bis Sinar Jaya di dalam terminal ini, teman-teman. Jadi puncak keramaian adalah sekitar jam 5.15 sampai setengah 6 ini di terminal Binorong ini, teman-teman. Sinar Jaya 29RB akan memasuki terminal Mendolo. Terminal Binorong, sorry. Oke, 80RC akan segera meninggalkan terminal dan saat ini ada total 7 bis Sinar Jaya berada di dalam terminal Binorong jam 5 lebih 20 menit. Mantap. 80RC meninggalkan terminal Binorong. Sinar Jaya 2RE akan berangkat meninggalkan terminal Binorong saat ini jam 5 lewat 23 menit. Pelintas Sinar Jaya 63S serta disusul di belakangnya Pahala Kencana. Mantap. Sangat ramai ini, teman-teman. Jam-jam segini, jam setengah 6 kurang 5 menit ini. Pahala Kencana jurusan Wonosobo Jakarta. Sementara itu di depan ada bis Sinar Murni Jaya sedang menaikkan penumpang, tidak masuk terminal karena kondisi terminal sedang full. Pahala Kencana masuk terminal ini, teman-teman. Tidak, sorry. Langsung berangkat meninggalkan terminal Binorong. Sementara itu di seberang Sinar Jaya 2RE menyusul di belakang Pahala Kencana. 6RD dan 29RB akan keluar dari terminal jam setengah 6 kurang 4 menit. Oke, mantap. Rame, full Sinar Jaya ini, teman-teman. Yo. 76RD. Sinar Jaya 7RE akan meninggalkan terminal. Ternyata masih ada penumpang yang belum naik. Oh ya, mau parkir, ding, memang belum akan berangkat. Dan 44RD berangkat terlebih dahulu ini, meninggalkan terminal Binorong. Yuk.
63S meninggalkan terminal. Siap, monggo monggo. 49RB, mantap. Serta di belakang ada Murni Jaya MJE146. Tidak berangkat, dia tidak masuk terminal. 47RE, tidak masuk terminal. Kita bergeser sedikit tempatnya. Sinar Jaya 5RE masuk terminal, dan itu ada PBB Rebeka baru saja memasuki terminal sedang menaikkan penumpang itu, teman-teman. Woi! Eskodre! Yang Indah jurusan Wonosobo Jakarta tidak masuk terminal, langsung bergerak. Sinar Jaya 34RB memasuki terminal Binorong. Oke, saya ditemani oleh Mas Evan Balane Sinar Jaya Sak Wonosobo Gojar. Rebeka meninggalkan terminal Binorong jam 5:30. Mantap. Jos. Orang mlebu terminal. Lima RE dan berangkat meninggalkan terminal Binorong. Tujuh RE meninggalkan terminal Binorong jam 5:05. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Aduh, sore teman. 34RD berangkat Lipo Cikarang. Mantap. Mantap. Jauh. STC Ranger memasuki terminal Binorong. Oke oke, kata mlebu desit. Oh. Apa? Oke, itu jam 5:30 lewat 10 menit STJ Ranger memasuki terminal Binorong, dan itu nampak sedang menaikkan penumpang itu, teman-teman. Masih stay di terminal Binorong Merican proyek Banjarnegara. Dan melintas PBB Mitrolespor. Jos. Wong ngendi? STJ Ranger berangkat meninggalkan terminal Binorong jam 6:15 nih, teman-teman. Yo. Yo. Oke. STJ Ranger. Jos. Oke, oke, oke. Hari ini sana apa holiday? Damri. Di armada tuh.